dan bisa dipastikan maka Malaysia yang akan menjadi juara grup ya, dan akan berhadapan dengan Indonesia hari Sabtu besok. Breaking news, Malaysia tantang timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Ini dia jadwalnya. Timnas Malaysia U19 akan menantang timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U19 2024. Kepastian itu didapat setelah Malaysia U19 keluar sebagai juara grup C Piala AFF U19 2024 dengan koleksi 7 angka. Di laga pamungkas grup C yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo sore tadi, Malaysia U19 bermain imbang 1-1 dengan timnas Thailand. Seperti yang diutarakan sebelumnya, hasil imbang ini mengantarkan Malaysia U19 finish sebagai juara grup C dengan poin 7. Di posisi 2 ada Thailand, juga dengan 7 angka. Malaysia U19 berada di posisi lebih baik karena unggul selisih gol atas Thailand. Thailand U19 juga lolos ke semifinal Piala AFF U19 2024 sebagai runner-up terbaik. Lawan Thailand U19 di semifinal Piala AFF U19 adalah juara grup B, yaitu Australia. Lantas, kapan laga semifinal Piala AFF U19 2024 digelar? Sesuai jadwal, laga Australia U19 versus Thailand digelar di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu 27 Juli 2024 pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, digelar laga Timnas Indonesia U19 versus Malaysia. Ini merupakan yang ketiga kalinya Timnas Indonesia U19 dan Malaysia bertemu di semifinal Piala AFF U19. Pertemuan pertama tersaji di semifinal Piala AFF U19 2024. Saat itu, Malaysia U19 menang adu penalti atas Timnas Indonesia U19 racikan Indra Safri setelah sebelumnya skor imbang 0-0 di waktu normal. Duel kedua tersaji di semifinal Piala AFF U19 2019. Saat itu Malaysia U19 menang 4-3 atas Timnas Indonesia U19 lewat babak perpanjangan waktu. Menarik menanti aksi Timnas Indonesia U19 di semifinal Piala AFF U19 2024. Harapannya hasil positif alias kemenangan dapat digapai Zen Ravens dan kawan-kawan. Mengaku rugi, Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia merasa tertipu dengan mulut manis pelatih Korea. Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia atau PAM Hamidin Muhammad Amin mengaku telah dirugikan pelatih asal Korea Selatan yaitu Kim Bang-gon usai mundur dari jabatan pelatih Timnas Harimau Malaya. Dampak negatif mundurnya Kim Bang-gon dari pelatih Timnas Malaysia masih terasa. Datuk Hamidin Muhammad Amin selaku Presiden PAM pun tak kuasa menahan amarahnya. Hamidin Muhammad Amin dibuat pusing dengan keputusan Kim Bang-gon yang tiba-tiba meminta mundur dari kursi pelatih Timnas Malaysia saat ini. Padahal sebelumnya yang digosipkan akan mundur yaitu pelatih Shin Tae-yong karena sempat mendapatkan tawaran dari beberapa negara lain. Namun secara mengejutkan negara tetanggalah yang ditinggal sang pelatih. Hal itu dirasakan Presiden PAM mengingat sebelumnya Kim Bang-gon itu berjanji akan tetap memimpin Malaysia hingga kontraknya berakhir. Hamidin sempat mengucap terima kasih kepada Kim Bang-gon usai membawa Timnas Malaysia mengalami peningkatan di ranking FIFA hingga membuat skuad Harimau Malaya untuk pertama kalinya setelah 43 tahun lolos ke Piala Asia, tepatnya edisi 2023 di Qatar lalu. Meski begitu, Hamidin Muhammad Amin tidak bisa memungkiri bahwa ia merasa kerugian atas keputusan sepihak Kim Bang-gon yang meminta mundur. Padahal kontrak Kim Bang-gon baru saja diperpanjang di tahun lalu. Hamidin pun merasa tertipu dengan ucapan manis pelatih asal Korea Selatan tersebut. Saya sedikit merasa dirugikan karena sebelumnya dia berkomitmen penuh ingin terus menangani skuad Harimau Malaya hingga kontraknya berakhir pada Desember 2025, ujar Datuk Hamidin. Lebih lanjut, Hamidin ingin Timnas Malaysia tetap kuat meski tak lagi bersama Kim Bang-gon sebagai pelatih kepala mereka. Publik negeri jiran diharap memberi dukungan penuh kepada Pau Marty, suksesor Kim Bang-gon yang sebelumnya menjabat sebagai asisten pelatih. Hamidin pun percaya dengan komposisi pelatih yang ada saat ini, Timnas Malaysia akan memulai era baru untuk menghadapi tantangan ke depan. Menarik dinantikan kejutan apa yang akan ditunjukkan Malaysia bersama pelatih baru mereka asal Spanyol, Pau Marty Vicente. Apakah mampu melampaui prestasi Shin Tae-yong atau tidak? Optimis jadi kekuatan besar di ASEAN, Madampang sesumbar remehkan Timnas Indonesia. Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Walpham Lamsam alias Madampang pernah membuat pernyataan kontroversial dengan menyebutkan bahwa Timnas Indonesia tak akan pernah bisa mengungguli level sepak bola Thailand. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia memang berkembang pesat di era Shin Tae-yong,
apalagi ia mendapatkan dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Buktinya, Timnas Indonesia berhasil lolos fase grup untuk pertama kalinya di Piala Asia. Skuad Garuda juga menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mampu lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Di level U23, Garuda Muda juga berhasil melaju jauh ke semifinal Piala Asia U23 2024. Kondisi ini membuat anak asuh Sintayong juga mendapatkan jatah playoff Olimpiade Paris 2024. Sayangnya di babak playoff, Timnas Indonesia U23 tumbang 0-1 atas Guinea. Garuda Muda pun dipastikan tak lolos ke Olimpiade. Di tengah perkembangan sepak bola Timnas Indonesia, Madam Pang pernah ditanya soal perkembangan kekuatan Indonesia dan Thailand. Secara mengejutkan, Madam Pang membuat pernyataan kontroversial yang memancing amarah publik tanah air. "Saya tidak yakin Indonesia bisa mengungguli Thailand. Seperti yang kalian tahu, level sepak bola negara saat ini, khususnya Asia dan Asia Tenggara hampir sama. Kita tidak bisa memastikannya. Saya yakin bisa berada di posisi teratas di wilayah ini," ucap Madam Pang. Pernyataan ini seolah menunjukkan jika Indonesia tak akan pernah mampu melampaui prestasi Thailand. Meski kenyataannya, sepak bola Indonesia kini sedikit lebih maju dari Thailand, khususnya di level tim nasional. Meski secara ranking FIFA, Indonesia jauh di bawah Thailand, namun pencapaian lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia sedikit lebih maju dari Thailand. Dukung perjuangan skuad Garuda, pelatih Timor Leste yakin Indonesia kembali juarai Piala AFF U19. Pelatih tim nasional Timor Leste U19 Eduardo Pereira yakin Timnas Indonesia U19 kembali menjuarai Piala AFF U19 setelah terakhir kali menjadi juara pada 11 tahun lalu di Sidoarjo di bawah pelatih yang sama dengan edisi tahun ini yaitu Indra Syafri. Eduardo mengatakan hal itu setelah timnya takluk dengan skor 2-6 dari Indonesia pada laga terakhir grup A di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Menurut Eduardo, Indonesia dapat menjadi juara Piala AFF U19 tahun ini karena Kadek Ariel dan kawan-kawan bermain bagus sepanjang 3 laga yang diakhiri dengan 3 kemenangan, mencetak 14 gol dan hanya kebobolan 2 gol. Faktor yang membuat Eduardo yakin adalah faktor tuan rumah. Ia menyebut faktor ini sangat menentukan sebuah tim menjadi juara karena selalu mendapatkan dukungan penuh dari suporternya. "Saya kira permainan pemain Indonesia bagus dan saya percaya Coach Indra Syafri yang sudah sering bersama pemain-pemain muda sejak dahulu hingga sekarang bisa memperbaiki tim ini lebih baik lagi ke depannya untuk bisa menjuarai Piala AFF U19 2024. Saya yakin karena pertama tuan rumah itu sangat menguntungkan, pemain ke-12 itu selalu ada untuk mendukung timnya. Seandainya kami Timor Leste juga sekali-sekali menjadi tuan rumah, saya yakin juara karena Timor Leste di sini saja bisa bermain dan melawan Indonesia. Kami bisa memasukkan 2 gol dan itu membuat saya sebagai coach Timor Leste sudah sangat senang kepada anak-anak saya," ujar Eduardo. Dalam kesempatan yang sama, teman dekat dari Indra Syafri itu turut memuji atmosfer supporter Indonesia yang menurutnya saat ini selalu konsisten mendukung tim dari segala tim kelompok umur.